Ada kejadian begini. Ada seorang syekh di Saudi sana. Namanya Abdullah Qasimi. Abdullah Al-Qasimi. Dia pinter, alim. Mengarang banyak kitab, menjawab syubhat-syubhat orang-orang mulhidin, orang-orang ateis. Orang ateis itu dijawab dengan buku-bukunya. Dan banyak lagi karya tulisnya. Abdullah Al-Qasimi. Ya. Pernah suatu saat Abdullah Qasimi itu berdebat dengan seorang pendeta. Ya. Dan semua tidak ada hasil dari perdebatan itu, artinya tetap Abdullah Qasimi dengan keyakinannya dan dia dengan keyakinannya. Orang-orang, para ulama kagum kepada Abdullah Qasimi Al-Qasimi ini sampai mengatakan begini, ini buku dia mengarang satu buku bagus sekali. Dibilang ini adalah maharmu untuk masuk surga. Dari bagusnya kitab ini, dibilang kamu ini luar biasa nih, buku ini sangat bermanfaat. Ini bisa menjadi maharmu masuk ke surga. Kagum. Dan bukunya banyak. Di antara buku dia ini mengingkari karomah para wali. Nah, gitu di antaranya. Jadi enggak ada wali-wali, enggak ada karomah-karomah. Alim tapi pemahaman tidak sama dengan pemahaman kita, bahkan dia menyerang. Gitu. Tapi ringkas cerita, Abdullah Qasimi berkenalan dengan seorang wanita di Lebanon. Kemudian dia banyak berdiskusi, banyak membaca buku-buku juga tentang ilhad, orang-orang ateis yang gak percaya Tuhan. Akhirnya dia terpengaruh. Alim ini. Dia terpengaruh. Mulai kacau otaknya. Itu hidayah ya. Mulai kacau pemahamannya. Akhirnya dia memutuskan bahwa tidak ada Tuhan. Dia bilang tidak ada Tuhan. Dan dia datang ke beberapa ulama-ulama. Orang heran semua, ini orang alim. Ya. Dia bertemu dengan Syekh Sya'rawi. Sya'rawi di Mesir. Berdebat. Katanya Sya'rawi, Syekh Sya'rawi langsung ditinggal pulang, pergi. Ini orang sudah enggak bisa dijawab. Karena kita mau berdebat atas apa? Dikasih Al-Qur'an dia sudah enggak percaya Al-Qur'an. Ya. Walhasil ini hidayah. Panjang ceritanya ini Abdullah Qasim ini, akhirnya dia tetap dalam keyakinannya. Berapa ulama di dunia ini banyak menasihati dia, kamu ini orang nasihati, tetap dia enggak mau. Di tahun 1996 mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ya. Jadi bukan cerita baru. Orang yang baik matinya su'ul khatimah, ada walaupun dikit. Ya, sedikit. Tapi ada. Di situ orang berhati-hati. Enggak boleh bilang saya ustaz. Terus kenapa ustaz? Ada jaminan? Belum tentu, ya. Itu sekelas itu, ya kan? Kemudian kalau kita baca kitab-kitab yang lama banyak lagi. Ulama mati dalam keadaan orang alim, ya. Yang digoda oleh setan akhirnya begitu. Na'udzubillah min dzalik. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kita minta kepada Allah husnul khatimah. Ya Allah biha. Ya Allah biha. Ya Allah bi husnil khatimah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Pendeta yang pernah berdebat dengan Abdullah Qasimi ini, dia baca buku, berdebat, akhir hayatnya sekarang masih hidup. Ya, baru tadi malam saya dapat fotonya dari teman yang saya tanyakan, dia profesor juga, As-Samani, ya. Syekh As-Samani ini, dia membangun masjid di Subang sini,
dia lewat saya bangun masjid cari di daerah Subang. Dia cerita, kan tuh pernah dengar nggak nama ini? Oh, pendeta yang disebut namanya Joseph siapa gitu. Teman dia kasih fotonya. Ini orangnya, kata dia. Baru tadi pagi ini lihat fotonya, masuk Islam. Ya, pendeta yang tadi masuk Islam. Ini nggak boleh, makanya takut ya. Kita walaupun kita berbicara seperti apa, tetap ya nggak boleh merasakan bahwa kita aman, nggak ada ya, iman kita aman, nggak bisa. Nyatanya banyak kan, banyak orang-orang nakal di penghujung umur, ya kan, dulu haram sekarang jadi halal, ya kan, ada fatwa yang dimodifikasi begitu kan, nah, dulunya haram sekarang jadi halal, nah dulu lurus sekarang bengkok sudah.